Abad ke-21 era internet. Kelebihan dahulu bakal diganti alih. Dua tahun lalu, pelabur saham sering dianggap gila. 15 tahun lalu, tanggapan insurans boleh bantu adalah naif. 5 tahun lalu, pelaburan hartanah boleh jadi jutawan. Sekarang, orang anggap anda kena tipu. Jutawan dahulu bergantung kepada perniagaan untuk berjaya. Jutawan muda sekarang meminjam tren baru untuk berjaya. Tren baru yang muncul dalam industri. 10 tahun yang akan datang, apakah fokus warga MLM? Fokus 1, pinjam tren. Ombak moden sukar dielak. Kapal yang terbaik pun perlukan angin dan air untuk bergerak. Kapal yang terlasa juga akan menyerah diri bila berdepan dengan kuasa alam semula jadi. Sejarah telah buktikan yang pinjam tren mampu mencapai kejayaan luar biasa. Fokus 2, penggabungan sumber dan informasi dengan strategi Genghis Khan. Fokus 3, kuasa kemagnetan yang menjadi senjata yang dahsyat. Memberi tanggapan baru terhadap kerjaya SNI. Mengerti tren luaran dan dalaman. Guna semua sumber untuk tingkatkan jualan. Fikiran baru untuk buka line baru. Sikap minda baru untuk pimpin pemimpin baru. Berdiri lebih tinggi, pandang lebih jauh. Tokoh lahir kerana tahu bergantung pada tren. Kerjaya 5 bintang, kita yang bina. Majukan diri, bangkitkan bangsa SNI. 11 dan 12 Januari 2014, Port Dickson Avillion Admiral Cove. 2014, SNI SLRC, Persidangan Kepimpinan, akan membongkarkan semua rahsia ini.